Esports Star Indonesia Season 3 segera di Februari, eksklusif di GTV. Tano, ini pintu kamar, pintunya mana nih kamar mandinya, Bu? Itu hancur, Pak. Udah hancur. Astagfirullahaladzim. Hancur, ini nyempuh. Waktu saya pernah jatuh di sini, Pak. Kurangin mas, jadi 400 dong. Ya, mahal banget, Pak. Ukuran yang kecilan lagi ada nggak? 30x40. Berapa? Atapnya 150. Kayaknya 150. 200. Eh, fotonya jadinya berapa lama, Pak? 15 menit. Kita tungguin belanja dulu ya. Nggak apa-apa ya. Kita saya ambil ya, Mas. Ya, dipegang. Yuk, kita mau beli apa lagi? Kita mau beli gerobak. Gerobak? Gerobak? Ya. Bagus, 15 menit. Di luar mana lagi? Di mana? Di mana? Di mana? Ini gerobak cempat. Siapa yang jual? Saya yang jual, Pak. 3 juta aja dah. Maaf, Pak. Jadi tahu jangan mahal-mahal. 2.800.000 dari saya. 2.900.000 Udah, Pak. Mending Bapak cek dulu kalau cocok, ntar saya ngawar. Tenang. Bapak lihat dulu. Bagus, Pak. Ini, Pak. Bagus, Pak. Bagus, Pak. Gini dah, lu jual ini berapa? 26. Puluhan ini, itu waktunya. 26 aja apa dah. Berapa? 26 katanya, Bu. 26, Bel? Ya, 26 aja lah. Cepat-cepat, Pak. 2, 3, 4, 5, 6. 2.600.000 kan? Ya, cepat-cepat, Pak. Udah mau tancar, Pak. Udah, kita mau beli apa lagi? Kita mau beli apa? Sembako. Sembako, ya, udah waktu tinggal 12 menit. Saya mau beli sembako. Gupen. Yang paling dekat sini, ini Pak, perabotan. Ya. Ini ya rumahnya. Ya. Dalam satu rumah ini ada berapa ini? Berapa ruangan? Ini 3 ya, selain kamar mandi. Ini ruang tidur. Hah? Ruang tamu. Ruang tamu. Iya, ruang tamu ini. Ruang tamu di tengah? Ruang tidur. Ruang tidur. Iya, sama dapur. Sama dapur. Terus kalau tidur gimana, numpuk semua? Ini di sini berempat. Anak-anak berempat sini. Iya. Ibu sama bapak tidur di mana? Di kamar. Ini tidurnya gimana? Ini dempetan menghadap ke sono. Bu, boleh enggak Bu kita lihat numpang ke dalamnya? Ya, boleh. Bu, ya kita lihat ya. Ini kan tempat anak-anak tidur sekaligus juga tempat ngumpulnya ya. Iya. Ayo Bu, silakan Ibu loh yang punya rumah, masa saya mainin duluin. Izin ya Bu, sampai masuk ke dalam kamar-kamarnya ya, saya apa-apa, ini. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ah, Masya Allah. Ini Ibu tidur di sini? Iya, Pak. Tuh, di belakang itu tumpukan apa itu? Maaf ya. Iya. Itu apa, baju? Baju, ini baju yang ini nih. Baju yang cowok? Iya. Di bawah juga baju? Iya, ini baju juga, coba, Pak. Coba ini geser, maaf, punten. Iya. Saya boleh di sini nggak? Nah, iya. Saya lihat ya gini, ini baju. Iya. Ini baju. Iya. Ini? Baju. Ini? Baju. Gimana ceritanya rice cooker ada di atas baju? Coba, aduh. Iya. Tempatnya udah nggak muat ya, Bu ya? Iya. Ini tempat Ibu sama Bapak istirahat kalau malam. Iya. Anak-anak tidur depan. Nah, iya. Sekarang kalau Ibu sama Bapak lagi tidur gitu ya, saya mau tanya. Iya. Biasanya nih, kalau lagi ngobrol berdua, apa sih, Bu, yang Ibu harapin dari anak-anak ke depannya? Ya, pengen sekolah itu sampai selesai, sampai sarjana lah istilah. Jangan sampai kayak saya gitu, Pak. Kompor yang satu tungku, yang bagus saja, Bu. Yang bagus berapa dulu, tak dulu? Mahal yang biasa, baik. Kurangin aja, kurangin, Bu. Yang mana? Ya udah, Bu, katanya itu bagus juga. Cepet. Bu, kurangin ya, Bu, ya. Anuan, totokannya mana? Apa sih selangnya, ya? Apa lagi, Pak? Mau beli apa lagi? Kompornya satu, yang sedang-sedang. Sedang-sedang, ya. Ayo, Bu, cepat, Bu. Ayo, Bu. Sama gasnya.
Bu ya. Oke, tabung ya, semoga gas. Ya, cepat Bu ininya Bu, naiknya Bu. Magicom ada, Magicom. Magicom ada. Apalagi panci. Ya, bakunya aja ini. Ya udah, berarti ini aja. Ya. Udah Neng, Neng di samping direken aja dulu. Yang sedang mau sedang. Yang sedang, yang sedang, yang sedang, yang sedang, anak kecil. Oh, saya biasa. Yang fokus aja mau ngerti ya. Bang, Bang, cepat Bang. Yang bagus, ini ada yang bagus. Piring, cepat, 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 piring, gelas, Astagfirullahaladzim. Waktu saya pernah jatuh di sini, Pak. Pernah jatuh di situ? Pernah, lagi mau mandi kejepit ke sini. Di sini. Lihat tuh. Pernah jatuh ya, di sini saya sekali. Salam itu sampai bocor, lihat iya, Ibu. Iya, bocor itu. Ibu bocor. Boleh sini, Ibu boleh di sini punten-punten. Mau iya. Tanya-tanya dikit sama Ibu ya. Iya. Ini kan Ibu saya lihat barang-barang juga ada juga, ada tempat tidur, malah tempat tidurnya pakai spring bed. Iya, itu terus udah ada roboh. Lemari itu, Bapak bisa beli kayak seperti itu lumayan juga dong dana uangnya dapatnya. Ngasih itu mah, Pak. Hah? Ngasih, belum pernah beli perabotan dari tetangga gitu, dikasih. Belum pernah beli saya mah, Pak. Ibu belum pernah beli sama sekali. Belum, Pak, saya mah. Jadi sebagian besar perabotan yang ada di sini dikasih. Iya, semuanya. Kasih semuanya, Pak. Saya mah enggak beli, belum pernah beli. Uang dari mana, Pak? Aduh, boro-boro beli perabotan. Kalau lebaran gimana? Beli baju lebaran enggak? Lebaran kadang-kadang ya ada yang ngasih gitu, tetangga gitu, Bu. Iya, kalau gimana enggak punya uang ya udah sabar aja gitu. Tuh, Bu, ada yang manggil kayaknya. Siapa? Ada yang manggil ya? Iya, Pak. Belakang Bu, ada yang nyari Ibu. Kalau yang ada buat sembako Bapak di sini enggak cukup. Oh. Buat sembako dulu. 2 gramnya 1,5. Pilih Pak, pilih sendiri Pak. Cepat. Mas, aslinya. Asli Pak, asli. Kok kagak asli garot. Kilat. Tangan ibunya gemuk. Ini Bapak ini. Bukan Pak Tosu kah? Astagfirullahaladzim Bapak, ya. Kalau bukan emas ngapain kita anterin kemari? Iya, iya. Mas cepet lah. Ini berapa? Cepet. Mas, ada minuman dingin nggak? Oh, aku lagi yang mau. Nah, ini segram nih. Ada minuman dingin nggak, Mas? Gratis. Lebihin aja dah. Mas, ada minuman dingin nggak? Nih, Pak, Bapak pasti mau minum nih. Bawa nih, bawa. Bawa, Bang Kajak, sana bawa, sana bawa. Mana duitnya, duit, mana duitnya, duitnya, duit. Bayar, bayar. Awas tempel duitnya, Pak, siapin, Pak, siapin. 3, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Diam, nggak boke. Tuh, 2, 3, 4, 5. Kalau tepung masih nyambar, ya. Waktunya, Pak. Ngapain, bilang-bilang, belagu banget. Dia mau calon, Pak. Dia mau jadi calon. Udah, makasih ya. Loh, kita mau beli apa lagi sembako, belum? Beli sembako, sembako. Waktu tinggal 4 menit, Pak. Ayo, Bapak.
Kerempet di kron. Iya, kenapa? Kesleo. Iya, ya, ntar diobatin ya, Dek. Oh, ini kakinya kenapa kesleo? Kesleo. Naik sepeda. Ibu bisa ngurut buat kesleo juga? Oh, iya. Dapat ilmu dari mana? Ya, ada, Pak. Ada? Dikit-dikit. Udah, coba dibantu, Ibu. Coba, iya. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit nggak? Sakit nggak, Dek. Masya Allah. Ibu udah berapa lama Bu bisa ngurut kayak gini? Iya, semenjak di sini aja. Semenjak di sini? Iya. Dapat duit berapa biasanya kalau dari ngurut? Iya, kadang gimana ngasihnya, ada yang 50, 100, bagaimana orangnya gitu. Oh gitu, ya. Ada yang ngasih gratis kak? Nggak bayar? Ada sih, nah itu, ikhlasin aja gitu. Oh, Ibu nggak pernah minta tarif gitu, nggak pernah? Iya. Seikhlasnya aja ya? Ikhlasnya aja gitu, Pak. Nah, Dek, nih kalau ngelihat Ibu ngurut kayak begini nih, iya. Kan kadang kalau ngurut orang itu nggak tentu waktu ya Bu. Iya. Pernah nggak pulang sampai malam gitu? Pernah. Pernah. Paling malam jam berapa Ibu? Kadang jam 11, jam 12. 11 jam 12 malam. Iya. Ngomongin soal Ibu yang cari uang, Bapak cari uang. Saya dengar cerita kalau Bapak pernah ya nggak bawa uang lah kalau udah keliling namanya ngesol sepatu usaha yeah. Gitu ya nggak ada uang sama sekali. Nah kalau lagi nggak ada duit sama sekali gimana, pernah nggak ada pengalaman yang paling nggak pernah dilupain? Mungkin apa pernah Bapak seharian nahan makan, nahan nggak makan, apa ya nggak, atau nggak ada makanan gitu, ada nggak? Pernah. Ya. Gimana? Saya minjem uang tetangga 10.000. Minjem uang ke tetangga 10.000? Buat beli beras. Gitu. Kalau buat beras aja nggak ada, gimana anak-anak sekolah? Berarti nggak sekolah dong hari itu? Karena izin dulu gitu, Pak. Minta izin gitu.